Assalamualaikum semuanya, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya coy? Sehat selalu buat anda dan keluarga tercinta ya. Ingat, selalu jaga kesehatan ya, dimanapun dan kapanpun. Ingat, pesan saya, kesehatan itu nomor satu. Di sini kita akan belajar menggunakan jas bersama ya. Di sini kita masih legend 1 dan kita solo. Ingat, kita solo coy ya, belajar bersama Zaz Indonesia. Di sini kita sama-sama belajar, jangan ada yang merasa jago coy ya. Kita belajar bersama, baik mereka user Zaz yang masih epic ataupun legend atau bahkan masih ada yang grandmaster. Oke coy, di sini kita rek Zaz ya. Sebab kita akan belajar menggunakan Zaz bersama-sama. Di sini jas saya sudah 5200 coy ya. Jadi ilmu yang saya bagikan ini cukup aman lah, cukup itu coy ya, cukup terjamin lah. Meskipun kita sebagai seorang pemula harus selalu rendah hati dan tidak sombong serta rajin menabung coy. Di sini magi kita cuma jas coy ya, maaf coy ya, sebab saya cuma bisa jas ini soalnya. Lihat yang lain cuma 22 kali coy, cangenya coy. Bayangin coy, jasnya itu jas semua coy, magi saya coy. Yang lain itu berapa coy? Lihat 22 kali, paling banyak 22 kali coy. Dan ini 17 kali. Dan SP enak jas. Oke, gue SP. Kita mendapat SP ya. Oke, lanjut lagi belajar menggunakan Zaz bersama saya. Kita kali ini menggunakan build-nya seperti ini, set emblemnya coy ya. Untuk set build-nya kita gunakan yang mana coy ya? Bentar, ini salah semua coy. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita saat ini tutorial. Ingat, kita tutorial ya, tutorial membantai legend bahasa pojok kampung ya. Dan kecamatan nomor 1. Nomor 2 kita coy. Wah, gak terima gue coy. Selama saya menggunakan Zaz tidak pernah saya disalib seperti ini coy. Tapi maklum coy ya, akun ini jarang saya pakai. Sebab tidak ada skinnya. Di tim lawan ada Hyper Hanzo dan di tim kita ada Hyper Martis Rifki. Kita kasih paham kepada Rifki. Oke, di sini kita menjadi seorang SP lane ya, seperti request teman kita. Kita buktikan Zaz SP lane. Apakah Zaz SP lane akan membantai para SP-SP? Ingat ya, Zaz SP lane, kita taruh Johnny-nya di sini, belajar Zaz bersama. Taruh Johnny-nya di sini, coy. Lalu kamu maju ke sini biar apa? Biar minionnya tidak menyerang Johnny, coy. Nah, kalau di tier-tier legend ini lawannya gak berani nabrak coy, santuy aja. Tapi kalau sudah di mythic 1 glory coy, ditabrak nanti coy, bahaya coy. Dan di sini kita main aman aja ya. Kita potong minion santai. Gunakan skill 2, potong minion secepatnya. Santai coy ya, santuy. Kita bentar coy, asem. Salah sebut coy ya. Setelah memotong minion, kita seorang Zaz SP lane harus membantu mid. Dan kita juga mencari midnya. Asem, oh mati dia coy. Oke, kita mendapat fish blood. Belajar Zaz bersama ya kita ya, santuy. Kalau membeli apa ini bang habis ini? Kita membeli ini aja coy. Ini, ingat ya, ini dibeli dulu bulu coy. Bahasa pojok kampung nih, bulu. Santai ya, kita fokus minion. Kita fokus minion, belajar bersama. Oke, teman kita sangat apik. Kita ambil ini coy, lumayan coy. Kita menjadi kaya mendadak ya. Kita mundur dulu santuy. Ingat ya, ultinya jangan digunakan. Lebih baik ultinya kita gunakan buat turtle, dan turtlenya telah muncul coy. Kita ambil aja ini dulu ya, ingat. Kita ambil ini dulu.
sebelum menuju ke turtle langsung. Kita gunakan ulti apa tidak ini? Kita gunakan ulti apa tidak? Kayaknya jangan ya. Oke, sudah terjadi ward. Ah, teman kita mati ternyata, coy. Akibat kita tidak menggunakan ulti, coy ya, teman kita mati. Oke, kita mendapatkan double kill, santuy. Kita ambil ini langsung mundur, coy ya, belajar Zas bersama. Di legend ini santai aja mainnya ya. Buat kalian para solo player legend, santuy. Ingat pesan Zas bahwa jangan pernah takut akan rasa takut, coy. Bagi Zas, rasa takut adalah senjata. Tatap mataku dan dengarkan. Ingat Zas all, kalian para Zas pro player, ingat, tatap mataku dan dengarkan. Rasa takut adalah senjata. Mengambil minion lagi, coy ya. Ada bug Zas, coy. Kalian apakah sudah tahu bug Zas? Bug Zasnya itu seperti ini, coy. Lihat, coy ya. Saya gunakan. Wah, mati, coy. Bentar, santuy. Bug Zas terbaru dari teman kita. Saya dikasih tahu, coy ya, oleh teman kita, coy. Bayangin, coy. Bentar, coy ya. Saya kasih tahu bugnya itu begini, coy. Lihat. Bentar. Ini ngapain itu dia, coy? Wajar, coy, santuy aja. Ini bugnya, coy, lihat ya. Bugnya seperti ini contohnya. Gunakan skill 2. Pindah zoninya. Nah, lasernya muncul 3 kali, coy. Oke, kita ngepus, coy. Santai ya. Kita bunuh aja ini, coy. Santai dulu ya. Kita di sini belajar ya. Jangan terlalu fokus, nanti membosankan. Belajar Zas, kita push turret-nya. Ini Zas ini termasuk 5 hero yang push turret-nya cepat, coy, selain Popol. Jadi kalian para pemula user Zas gak usah takut jika kalian mempunyai satu minion untuk merobohkan tower, coy. Satu minion bagi Zas itu sudah cukup. Turtle-nya di sana ya. Kita rotasi turtle dikarenakan itu core-nya masih di situ. Kita ambil minion aja ya. Nah, turtle-nya di situ. Kalau ini kita tinggal, coy. Gak apa-apa, coy. Santuy aja. Saya sering meninggal lane seperti ini, coy, demi mendapatkan turtle. Tapi dikarenakan ini turtle-nya agak free, jadi kita ambil minion aja. Santai aja ya. Mengambil minion lagi. Jangan dibunuh dia, coy, kasihan. Dia bekerja untuk keluarga. Lihat betapa kasihannya dia. Oke ya, di sini langsung kita mengamankan ini, coy. Item yang berwarna hijau. Di sini ada Nana. Oke, Nananya di situ. Nananya mati, santuy, legend. Bang, kok mudah lawannya? Legend, coy, wajar. Tapi kita harus menghargai legend, coy ya. Jangan sombong, mentang-mentang kamu sok jago menghina-menghina legend. Itu saya tidak suka, coy. Oke, kita mati, coy ya. Biar lawannya itu, coy, terlihat GG lah lawannya. Biar gak mati terus lawannya, coy. Nanti kalau mati terus, kalian bertanya-tanya, lawannya terlalu mudah. Nah, itu yang tidak saya suka, coy. Oke, coy, kita langsung menuju ke arah MM-nya ya. Kita menuju ke arah MM di sini. Mengapa ke MM, Bang? Sebab di menit 7 ke bawah itu Zas sangat bagus rotasi ke MM aslinya, coy. Dan di sini ngapain sih MM-nya ini? Kamu offset MM. Maklum, coy. Legend 1, coy, jangan dianggap serius, coy. Tapi di sini teman kita ada yang masih legend. Kita tidak ada unsur penghinaan ya, bagi kalian yang masih legend.
tetaplah menggunakan Zas. Tunjukkan kepada para legend bahwa Zas adalah hero meta 2023. Santai ya, kita ketemu ini lagi coy. Pekerja keras, kasihan coy, dia bekerja coy. Jangan dibunuh. Kita langsung mengamankan ini coy ya. Ini coy, kita mengamankan ini. Biar apa bang irasem. Biar apa bang mengamankan pedang merah. Biar lawannya itu coy, Zas GG katanya. Wah, kita dibilang GG coy. Apakah ini beneran GG? Ini coy ngesem ini boy. Wah kecuri coy, gak apa-apa coy, santai. Biar lawannya itu terlihat GG, ingat. Gak apa-apa, biar lawannya terlihat GG. Kok malah tim saya kalah ini coy. Wah, kita meninggalkan lane kita coy. Jangan ditiru coy ya. Jangan ditiru coy. Tampaknya lawannya ini mulai serius coy. Kita kalah tower coy. Kita mode serius bentar coy ya, biar turretnya imbang. Wah kok malam mati dia coy. Wah tidak mungkin. Wih ngapain dia. Santai coy. Santuy, legend 1 jangan dianggap serius. Santai aja dulu. Santai aja dulu ya. Di sini bagi kalian yang masih legend, ingat saya tidak ada unsur penghinaan bagi legend, tetaplah menggunakan Zas apapun yang terjadi. Tolong buktikan kepada saya atau kepada unsur Zas yang lain bahwa Zas adalah hero meta 2023 coy. Kita di sini sama-sama belajar, tidak ada yang jago. Baik kamu glory ataupun mythic ataupun legend, di sini kita sama-sama belajar. Kita langsung mengamankan apa ini coy. Nah, kalau seperti kan ini kan sudah menang gold coy ya. Lu langsung membeli ini aja coy, biar itu ya. Biar lari lo kenceng bentar coy ini coy. Nah. Lari lo kenceng coy. Santai aja coy ya, santuy. Santuy coy, santuy. Beli ini coy. Lari lo kenceng coy. Kita mengambil buffnya aja ya. Bang, mengapa anda membeli Windtalker? Perihal membeli Windtalker coy ya. Ingat, jangan kasih tahu siapa-siapa. Ingat jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Zas update kemarin ya, update yang beberapa minggu yang lalu. Jika Anda ingat, entah update apa. Laser Zas itu dimulai dari yang terpanjang, coy. Hampir 80% dimulai dari yang terpanjang. Jadi Zas item attack speed itu sekarang agak kurang lebihnya menurun, coy. Mengapa? Ya sebab lasernya dimulai dari yang terpanjang coy. Meskipun cuma 80% ya rasionya, tapi kan tidak ada di daftar monton. Emang monton gak ngasih daftar coy. Begitulah monton. Cuma user Zas yang sering pakai Zas yang tahu lasernya agak ada reconnect coy. Santai aja gak peduli coy ya. Santuy, kita di sini belajar bersama. Kita gunakan ulti ya. Santai, kita gunakan ulti. Lihat, ya kan lasernya dimulai dari yang terpanjang kan? Biasa seperti ya. Oke. Item lari cepatnya sudah jadi. Lihat lari kita sangat kencang, coy.
sebab kita membeli item Mystic Container. Apalagi ditambah ini, malah makin kencang larinya, coy. Lihat, kita ambil ini, coy, ya. Kita kejar, coy. Jangan kasih napas. Oke, mantap tim kita ini. Tumben solo dapat tim bagus. Wah, kita kena teknik ancaman dari seorang Moskop, coy. Oke, santuy. Biar lawannya itu, coy, ya, terlihat gigil lah. Ini biar tutorialnya ini tidak membosankan, coy, lawannya itu, coy. Oke, langsung kita bunuh Moskopnya, ya. Dia telah membunuh saya barusan. Santuy aja. Ngapain, bro? Gue punya Johnny, bro. Gue punya Johnny. Dia mau membunuh saya, coy. Tapi dia lupa jika kita mempunyai Johnny. Wah, kayaknya lawannya ini mulai keras. Saya lebih suka seperti ini. Lawannya mulai keras. Mantap. Kita jiwa-jiwa solo player, coy, ya. Kita buktikan zat solo player. Mode top 1 global aktif. Wah, tidak mungkin. Apakah epic comeback akan terjadi? Tidak mungkin. Saya tidak akan membiarkan hal itu. Kita tutorial tidak boleh kalah, coy. Masa kita tutorial kalah? Ini gak jelas ini, monton. HP-nya mulai nge-lag lagi. Tidak mungkin kita tutorial kalah. Tolong, monton. Apakah lawannya sudah serius? Jika lawannya serius, kita akan mode serius juga, coy. Kita akan mode serius juga. Kita bunuh MM-nya. Mau lari kemana kau, MM? Ini juga ngapain si bocil? Gak jelas ini bocilnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin bocil membunuh saya. Tidak mungkin, coy. Tolong katakan pada saya, barusan adalah mimpi. Tidak mungkin bocil membunuh saya. Tidak mungkin. Tutorial malam mati dibunuh bocil. Tidak mungkin. Oke, coy, nanti kita bunuh, coy, ya. Bocilnya sama Moskopnya. Gue mode serius. Mode solo sampai mitik 1, ya. Santuy. Mode aktif, mode solo mitik 1 aktif, coy. Bocilnya mampus, bocil. Biar gue yang membunuh bocil. Malah disapa, biar gue yang membunuh bocil, coy. Gue mau balas dendam ke bocil, malah dibunuh. Kita end aja, coy, ya. Takutnya nanti kalah kita, coy, kena comeback, coy. Meskipun kita masih belum membunuh bocil. Oke, kita sudah menang ternyata, ya. Begitulah sedikit gameplay dari seorang tutorial Zas bersama saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Ini hanya sekedar permainan, coy, ya. Kita tidak serius di sini. Jika kita serius, nanti gamenya akan menjadi boring, tidak seru. Jadi, jangan lupa untuk bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan di sini kita mengamankan MVP. MVP. Oh my MVP. Oke, thank you telah menonton. Salam sukses. Salam Zas Indonesia. Jangan lupa bawa Zas. Tolong sebutkan, coy. Bawa Zas adalah hero meta.
2023 coy.